Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syed Fadilah di Patriot Daily News. Kali ini saya akan melaporkan kegiatan hari ini dalam rangka acara kesemaptaan atau kedisiplinan dalam kepramukaan bertepatan di lapangan Desa Sidaraja, Jumat 3 Februari 2023. Perhatikan sini. Seluruhnya. Maju. Jalan. Yang sehat pula. Jadi nanti kalian sudah harus bebas tanpa adanya. Boleh minta waktunya sebentar. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya namanya Teddy Hendriana, pangkat saya Poptu. Kebetulan saya bertugas di Koramil 1509 Ciawi Toba. Manfaat dilakukan kesempatan ini apa? Jadi begini, perlu saya jelaskan. Sebenarnya ini bukan, kalau di bahasa kami itu bukan kesemaptaan ya. Jadi di bahasa kami itu pelatihan peraturan baris berbaris. Jadi manfaat peraturan baris berbaris ini ada beberapa manfaat. Di antaranya ya pembentukan karakter, mental. Kemudian kita juga dapat dari secara kesehatan fisiknya didapat. Karena PBB ini itu full atau pure semuanya gerakan yang ada di anggota badan kita. Seperti kaki, tangan, itu bergerak semua. Jadi secara tidak langsung intinya PBB ini ya memberikan kesegaran jasmani bagi pesertanya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Mengatur. Ya. Jadi di sini bukan kalian yang hanya diatur, tapi kalian harus ngerti aturan dan kamu juga harus bisa ngatur. Terima kasih Pak, boleh kita waktu sebentar. Kau betul namanya siapa? Namanya Yana Suraya. Saya sebagai pembina pramuka di SMK Budaya Tepat Salimbang. Kalau betul nih, tadi ada kendala nggak waktu buat persiapan ini? Kalau untuk kendala sih nggak ada, alhamdulillah ya. Karena memang ini udah agenda rutin dan juga kegiatan-kegiatan ini tidak dilaksanakan hanya di lapangan, tapi kita juga sering melaksanakan juga di sekolah gitu aja. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, terima kasih. Kawan-kawan. Bapak Ibu guru yang sudah hadir di lapangan.